Iya, silakan. Assalamualaikum, gimana nih? Lalu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Kecamatan Kabupaten Luwu Utara. Kabupaten Luwu Utara yang Limbong. Yang daerah remote area. Layar. Mana? Mana giliran layar? Oh ya, Selayar. Selayar. Assalamualaikum, Selayar. SMA berapa ini, Selayar? Waalaikumsalam. SMA Negeri 6 Selayar, Pak. Oh iya. Di sini ada Pak Menteri, Pak Dirjen, serta Ibu Menteri, serta jajaran Kemendikbud. Mohon dilaporkan soal ujian nasional hari ini, Pak. Saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Hadir Effendi bersama dengan yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, kami laporkan pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer untuk SMA Negeri 6 Selayar. Enggak, namanya dulu siapa namanya? Ya, Pak. Saya belum kenal namanya. Ya, baik, Pak. Nama saya Akbar SPD. Siapa? Akbar. Pak Akbar, ya. Gimana, Pak Akbar? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat, Pak. Ya, laporannya gimana? Baik, kami laporkan, Pak. Peserta ujian nasional SMA Negeri 6 Selayar, 112 orang. Ya, 112. Ya, program IPA, 57 orang. Dan program IPS, 45 orang. Kami bagi ke dalam 3 sesi ujian. Jadi, sesi pertama 38 peserta didik, sesi kedua 38, dan sesi ketiga 36 peserta didik. Alhamdulillah sekarang sedang berjalan sesi pertama. Semua peserta hadir, berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Kenapa dibagi 3 sesi? Ya, Pak, karena ruangan dari kami hanya memiliki satu server dan itu hanya mampu mengakomodir untuk 40 klien. Oh. Kami gunakan 3 sesi. Gak ada kendala apa-apa di sana, Pak Akbar? Alhamdulillah tidak ada, Pak. Jaringan lancar, jalan baik, sementara berjalan sekarang. Servernya tidak ada? Servernya baik, Pak. Kalau bisa tahun depan jangan 3 sesi lagi dong, ditambah komputernya. Siap, Pak, siap. Kami sampaikan juga, Pak, bahwa kami ini menggunakan listrik, bukan PLN. Kami hanya mengandalkan mesin genset. Itu mesin genset berupa mesin jandong dengan dinamo hanya 10 kilo. Tapi alhamdulillah bisa diangkat sebanyak 40 unit klien dan satu server. PLN belum masuk di sini? Belum, Pak, belum. Belum sama sekali. Oh. Iya, ya. Selamat deh. Terima kasih, Pak Akbar. Sukses. Iya, ya, Pak Menteri. Terima kasih. Salam saya untuk semua. Baik, Pak. Oke, kita lanjut di Luwu Utara. Ada Luwu Utara? Luwu Utara. Apa namanya? Seko siap. Mana Seko? Kami Bu Yaya nanti pin. Mana Luwu Utara, mana Luwu Utara? Latihan dulu simulasi. Ada Luwu Timur. Siap, siap.
Cicipin dulu apakah ini mengalir, apakah sambungnya berbunyi. Siapa saya? Bagaimana banyak bukannya. Lebih seru sebenarnya pakai ini saja, ini barangnya, pakai HP daripada pakai laptop, lambat sekali. Ini nih SMA 10 ini Pak, SMA 10 dulu. 9.30. Iya, selat 1 jam, setengah 11 masuk. Ini Lu Utara, SMA 13 Lu Utara. Selat lagi, jam 2 masuk, sampai jam 4. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. SMA 13 Lu Utara. 9.30. Ini yang kedua. Jam sebenarnya 7.30 mulai. Cuma tadi ada masalah di ruangan 2, ternyata ada yang lupa dicek. Oke, kita mengarah ke SMA 1 baru. SMA 1 baru. Bisa dua sesi, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Secara sah, keluar bisa sah. Oh, Pak Bupati. Mana Pak Bupati? Gimana kabarnya Pak Bupati? Satu tiga total. Ya, maksudnya sekitar 138 lah. Ada kan ada lebih, cuma ya tidak terpakai. Oke, bisa selain suaranya Pak Bupati, suara apa istilahnya, suaranya belum nyambung ini kalau 3 sesi jam Pak terlalu jauh kayaknya. Dia bilang masuk jam setengah 2 sama tuh tentang 1 jam tuh. Halo Bupati Waru. Saya kita pindah wajah dulu Pak. Wajah. Kamu SP. Satu apa sih satu hari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA 1 Wajah. SMA 1 Wajo. Ya. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminuddin, SMA Negeri 1 Wajo, Pak. Ya. Selamat SMA. Gimana perkembangannya? Ujian nasional. Alhamdulillah, SMA Negeri 1 Wajo melakukan UNBK dengan jumlah peserta 240. Terdiri dari IPA 160, IPS 80, dan kami pergunakan 2-3 ruangan setiap sesi. Jadi kami punya komputer sebanyak 60 dan kerjasama dengan SMP 2 Wajo meminjam 30 komputer di SMP 2 Wajo. Jadi jumlahnya 90. Ada memang pas. Dibuat berapa sih? Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuat berapa sih Pak? Sesi ada 3 sesi Pak. Ada 3 sesi setiap ruangan ada 3 sesi. Masalahnya apa yang terjadi? Masalahnya apa? Infrastruktur masih kurang Pak. Kami hanya punya komputer 60. Ya, nanti tahun depan ditambah Pak Kadis ya. Biar tambah Pak Kadis tahun depan. Pak 30 unit. Ya. Insyaallah. Terima kasih Pak Kadis, Pak Kepala Sekolah, terima kasih. Makasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Salam untuk anak-anak. Waalaikumsalam. Bantai. Iya, Bantai. Mana Bantai?
Assalamualaikum, Pak Menteri. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Pak. Apakah Menteri Kabupaten seluruh jajaran. Alhamdulillah Wakil Bupati Bantaeng, Pak Menteri. Oh, Pak Bupati. Wakil Bupati Bantaeng. Oh, Pak Wagub. Ya, Pak Wagub. Ya. Maaf kemarin enggak bisa datang saya. Lain kali saya akan datang. Insyaallah, kami tunggu Pak Menteri. Kami laporkan, kami didampingi sama Cabang Dinas Wilayah 5, Pak Bahar. Oh, ya. Untuk Kabupaten Bantaeng sendiri, Pak Menteri, 6 sekolah itu yang ikut ujian nasional 1.249 orang. Nah, untuk SMA 4 ini yang ikut 268 orang. Ya, alhamdulillah ya. Semuanya berlangsung 3 sesi, Pak Menteri, karena masih kurang infrastruktur sekolah, ruangan dan komputer. Ya. Nah, komputernya ini masih kurang lebih 150 unit, Pak Menteri. Ya. Dari... ya, nanti itu minta Pak Bupati Bantaeng dong ditambah. Ya, terutama kepada Pak Kepala Dinas Pendidikan, Pak Gubernur, Pak Menteri. Bantaeng ini masih tanggung jawab moralnya beliau. Kami mohon bantuan nanti tahun depan, Pak Menteri. Kalau bisa nanti komputernya dan tambahan ruangan kelasnya. Insya Allah, ini ada Pak Dirjen Digdasmen di samping saya, sudah didengar, sudah dicatat. Semuanya berlangsung baik, alhamdulillah semua ikut, Pak Menteri. Alhamdulillah, tidak ada yang sakit, Pak Kepala. Tidak ada yang sakit, alhamdulillah, ikut semuanya. Bantaeng kan bagus memang pendidikannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus lancar, bagus. Terima kasih, Pak Menteri. Sama-sama Pak Wagub. Kami tunggu bantuannya Pak Menteri, insyaallah. Ya, ini sudah saya catat. Cuma dicatat aja tapi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, SMA 1 Tanah Toraja. SMA 1 Tanah Toraja. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Menteri, Pak Kadis. Ya. Untuk SMA Negeri 1 Tanah Toraja, jumlah peserta 373. IPA. Enggak kenalan 200. Dulu dong, kan belum perkenalan langsung. Baik, Pak Menteri. Nama Hardi Sulkifli, Pak Menteri. Oh. Ya. Saya didampingi Pak Sekda dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Toraja, Pak Menteri. Oh, Pak, selamat pagi Pak Sekda. Ibu Camat ada. Ya, oh, ada Ibu Camat juga. Ketua MKPS. Ya. Mana enggak kelihatan dari sini? Oh iya. Ada Pak Menteri. Siap. Ya, siap Pak Menteri, ada Ibu Camat. Oh, ini Ibu Camat. Ya. Ibu Camat Pak Menteri ya. Oh, cantik sekali ya. Terima kasih. Siap Pak Menteri ya. Ya, untuk SMA 1 Tanah Toraja Pak Menteri, jumlah peserta seluruhnya 373. 373. IPA 264. IPS 109. Ya, untuk pelaksanaan sesi pertama, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jumlah peserta yang ikut 160 untuk sesi pertama. Jadi itu informasi dari kami, Pak Menteri. Ya. Kemudian alat untuk komputernya gimana komputernya? Komputernya kami karena jumlahnya 160 Pak Menteri, sementara peserta ujian 373 sehingga kami memakai 3 sesi. Ya, jadi kami mohon kepada Pak Menteri kalau boleh ya tambahan komputer untuk SMA 1 Tanah Toraja, Pak Menteri. Ya, nanti saya mintakan ke Pak Kadis ini di samping saya. Iya. Terima kasih Pak Menteri. Ya. Terus yang kami sangat butuhkan Pak Menteri server. Ya, server Dell-nya. Servernya ya. Iya, Pak ya. Harganya berapa itu? Server karena ronda 4 yang seharusnya ada cadangan Pak Menteri 2. Ya. Ya, nanti ini Pak Dirjen Digdasmen ada di samping saya nanti biar dicatat ya. Iya. Ya. Terima kasih. Iya, Pak Menteri. Ya. Salam untuk semuanya ya. Iya, Pak. Ya. Pak Sekda, saya dampingi Pak Sekda, Pak. Pak Sekda, terima kasih Pak Sekda. Terima kasih. Sama-sama Pak Menteri. Ya. Pak Menteri. Ya, gimana Pak Sekda? Assalamualaikum Pak Menteri. Waalaikumsalam.
Ya, kami informasikan, kami laporkan Pak Menteri, untuk peserta UNBK di Tanah Toraja sebanyak 2.396 siswa Pak Menteri. Ya. Untuk SMA. Ya. Jurusan IPA 1.360, untuk IPS 981, dan untuk jurusan bahasa 45 orang Pak Menteri. Ya. Dan untuk sekolah Alkitab 10 orang. Oh, ada Alkitab juga ya? Iya Pak. Ikut, ya, Pak Menteri. Ikut UNBK juga sekarang ya? Iya Pak. Itu di mana sekolahnya? Bagaimana Pak Menteri? Itu sekolah swasta atau negeri? Kendek, radius 13 km dari ibu kota kabupaten Pak Menteri, dari Makale. Oh, namanya sekolah apa itu? Sekolah Alkitab? SMTK Getengan dan SMTK Tabernacle. Oh, sudah selama ini sudah dapat bantuan belum dari pemerintah? Belum, belum Pak Menteri. Mudah-mudahan ke depan ada Pak Menteri. Oh, diajukan? Diajukan ya? Ya Pak Menteri. Itu tidak jadi, di bawah Kementerian Agama, Pak Sek? Di bawah Pak. Iya Pak, masih di bawah koordinasi Kementerian Agama. Oh, itu memang mestinya biayanya dari Kementerian Agama itu. Tapi nggak apa-apa, minta coba nanti diajukan ke Kemendikbud ya. Ya, siap Pak Menteri. Ya, terima kasih Pak Sekda. Terima kasih Pak Menteri. Sama-sama. Salam. Ya, lanjut. SMA Takalar, Takalar. SMA 9 Takalar. Mana topi? Ya, cari topinya dulu, Pak. Ya, mana? Pakai topi dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini Pak Kadis, Pak Menteri, kami laporkan dari SMA Negeri 9 Takalar. Nama saya dari SMA 9 Takalar, didampingi oleh Pak Indra, cabang dinas. Saya kepala UPT Abdul Rauf. Kan mana kepala cabang dinas yang enggak kelihatan dari sini? Sementara silakan dilanjutkan. Siap, makasih Pak Menteri. Kami laporkan SMA 9 Takalar jumlah peserta 56 orang. Tambah dengan SMA Mahyatul Qura sebagai sekolah pengikut peserta 24 orang. Sementara berlangsung sesi pertama sebanyaknya 28 orang dan insya Allah sebentar dilanjut sesi 2 dan 3. Berapa semua total peserta? 80 orang Pak. Itu satu SMA? Dua SMA Pak. Kalau SMA kami SMA 9 Takalar 56 peserta. Wah, ada sekolah yang gabung ya. SMA pengikut dari SMA Mayatul Qura 24 orang. Oh iya. Terima kasih Pak. Semua lancar-lancar saja. Alhamdulillah sampai saat ini aman-aman dan lancar-lancar Pak. Jumlah komputernya di sekolah berapa unit? Alhamdulillah kami baru memiliki 20 unit yang baru dari Dinas Pendidikan tahun 2018, bantuan dari provinsi. Kemampuan komputer kami di sekolah 5, jadi komputer yang kami pakai 25 unit. Ya. Oh, 25 unit sudah alhamdulillah. Ya. Nanti kita catat ya, kita nanti diberi bantuan nanti Pak Dirjen biar nyatet. Terima kasih banyak Pak. Amin. Terima kasih. Dicatat dulu. Ya. Kalau servernya gimana ya, servernya? Terima kasih Pak atas perhatiannya Pak. Mudah-mudahan segera realisasi. Ya. Itu wakil-wakil. Ini sudah dicatat sama Pak Kak Dijen ini. Ya, siap, makasih Pak Dijen. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak.
Waalaikumsalam. Oke, kita kembali ke Pak Bupati baru. Pak Bupati baru. Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisinya Pak Bupati enggak pas ini. Miring itu. Bapak ini sekarang di SMA Sabu Baru. Kameranya ya, kameranya tidak pas ini. Ya. Oh, dia lebih takut sama gadis pendidikannya kayaknya. Ya, dapat buat nih. Tidak apa-apa, sudah kelihatan. Jadi saya Suami Sare, Bupati baru Pak Menteri, sekarang ini didampingi oleh Bupati Dinas Pendidikan, Kepala SMA, kemudian ada juga dari UPDD, saya Nawas juga, Alhamdulillah. Di Kabupaten Baru ini, SMA 1, ya. 199. Kabupaten Baru ada 9 SMA, 6 SMA negeri, kemudian swasta 3, diikuti oleh itu ini Pak. Baik, memang seperti juga daerah-daerah lainnya tadi, jangan di sini kalian konsentrasi sana tadi. Dinas Pendidikan membantu menjangkan sekitar sebanyak 357 untuk memperlancar pada hari ini. Nah, ada di situ. Lain satu dua kali bagusnya Pak Arsul. Ya, kami juga kota baru. Ya, kami juga berarti tadi ya terdiri dari 3 sisi. Nah, ini sisi pertama sudah hampir selesai Bapak Menteri. Demikian ya. Menteri. Ya, halo. Ya. 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 Iya, Pak. Siap, siap, siap. Siap, siap, Pak, siap. Ya, iya Pak Bupati. Ya, ya, makasih Pak Bupati. Salam juga di sampingnya Pak Kadi, ada di belakang juga ya Kepala LPP Pak Halim Haram. Ya, siap, siap. Oh, ya, mana-mana Kepala ya, siap, LPP siap. Mana? Kampungnya Pak Halim, Pak. Oh, kampungnya Pak Halim ya? Kampungnya Pak Halim, Pak Menteri, ya. Oh. Ya nanti Pak Halim saya suruh pulang aja kalau gitu. Jadi kan Pak Menteri atau mendatangkan Pak Menteri ke Baru ini, tapi sekarang untuk tempat ini kita tunggu di Baru Pak Menteri. Ya. Apa yang kira-kira perlu dibantu dari pusat Pak Bupati untuk Kabupaten Baru? Ya, yang pertama ini komputer. Tapi di sini di Kabupaten Baru ini untuk kebutuhan ujian ini membutuhkan 327. Komputer kekurangan. Komputer yang ada di Dinas Kabupaten itu kita perbantukan dulu untuk lancar dia pada hari ini Pak Menteri. Ya, nanti biar ini di samping saya ada Pak Dirjen di Dasmen ini sama juga ada Pak Direktur SMA. Ya. Nanti mudah-mudahan ada akan kita bantu ya. Nanti biar dicatat ke tingkat kebutuhannya biar semakin lebih bagus ya untuk ujian nasional tahun depan. Ya, terus ya. Banyak. Ya. Salam untuk semua, untuk rakyatnya ya, Pak Bupati. Ya, ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut SMA 30 Kumba. SMA 30 Kumba. Hadir, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Menteri. Waalaikumsalam. Gimana, Bu, kami kabarnya, Bu? Dari... Ya. Apa kabar dulu, Kumba? Baik-baik, Pak.
Jadi saya dari SMA Negeri 3, Pak. Nama saya Anirwati. Aniswati. Anirwati. OKR. Anirwati. Kami akan laporkan UNBK hari ini berjalan dengan aman, dengan baik. Jumlah yang ikut ujian 248 orang, Pak. 248. 248. Ya. Ruangan yang kami pakai ada 3 server. Ada sekolah yang gabung enggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada yang gabung. Oh, hanya khusus ya, SMA 3 ya. Iya, SMA 3 saja, Pak. Iya. Jumlah yang ikut untuk IPA 134 orang, Pak. IPS 114 orang. Setiap ruangan itu, komputer yang kami punya 27, Pak. 27 buah. Jadi kekurangannya itu kami pinjam, Pak, sama siswa. Alhamdulillah terpenuhi semua ruangan, Pak. Setiap ruangan itu, Pak, ada 35 laptop. Termasuk cadangan, Pak. Pinjamnya dari mana saja? Pinjamnya dari siswa dengan guru, Pak. SMP sekitar nggak bisa? Tidak dipinjam, Pak, karena alhamdulillah cukup, Pak, dari siswa dengan guru. Oh, sudah cukup ya. Jadi nggak perlu dibantu lagi nanti ya. Saya tetap bisa, Pak. Karena yang kami pinjam sekitar, kami pinjam sekitar 80-an, Pak. Oh. Ya makanya sudah cukup kan berarti. Kalau tapi tetap masih butuh karena kalau kasihan kena mati. Jadi kalau bisa kami dibantu, Pak. Tapi komputer kami belum punya, Pak. Bahan kami luas. Bahan yang kosong itu, Pak, masih. Jadi kalau bisa kami dibantu lab komputer sekalian dengan isinya kalau bisa. Ya. Ini sudah didengar Pak Kadis, nanti akan segera dibantu, ya. Pak Kadis nanti. Semoga bisa, Pak, karena tanah lahan yang masih kosong itu luas sekali, Pak. Oh, di sini berapa hektar? Keseluruhan 3 hektar, Pak. Yang kosong masih ada 3 hektar. Yang masih kosong sekitar 1 hektar, Pak. Jumlah siswa berapa semua? Jumlah siswa 783 orang, Pak. Oh, kalau jumlah kelas sudah memadai, sudah cukup? Masih kurang satu, Pak. Masih perlu satu. Perlu satu ruang. Ya, perlu satu ruang, Pak. Untuk saat lab sekarang. Lab komputernya berapa unit? Yang sekarang rumpelnya ada 26, Pak. Ada 26. Iya. Tambah satu lagi berarti 27 rumpel, Pak. Oh, begitu. Ya, nanti kita anu deh, kita catat ya. Ya, semoga, Pak. Sekalian dengan labnya, Pak. Sekalian dengan labnya, ya. Apalagi? Karena lab yang kami pakai untuk ujian ini, Pak, lab fisika, kimia, dengan biologi, Pak. Oh, lab komputer tempat. Sendiri tidak ada, Pak. Oh, lab komputer tidak ada ya? Tempatnya ya, belum, Pak, ada. Belum ada. Oke, okay. Okay, nanti kita perhatikan deh. Ini Pak DJ di dasmen ya dicatat. Ya, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Ya, salam untuk semuanya. Ya, salam, Pak. Salam dari SMA 3, Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. SMA 3 Wajo, SMA 3 Wajo. Ya, assalamualaikum. Belum yang. Itu berarti ya. Nah ini kita. Halo, SMA 3 Wajo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Kepala Sekolah. Ibu Kepala Sekolah, Pak. Namanya siapa? Rosdiana. Rosdiana. Iya. Berapa jumlah siswanya? 889, Pak Menteri. Berapa? 889. 889. Yang ikut ujian nasional sekarang? 268 orang dan satu orang. Ada sekolah lain yang gabung? Tidak ada, Pak Menteri. Khusus ya berarti?
Hanya SMA Negeri 3 Wajo. Hanya SMA 3 Wajo. Berapa kali ujian nasionalnya? Berapa shift? 3 sesi. Nah. Jadi ada 3 ruangan yang dipakai dan masing-masing 3 sesi. Hmm. Kalau jumlah komputernya berapa yang ada di sekolah? Jadi untuk sementara ada 95 buah dan 100% fasilitas sekolah. Hmm. Sudah lebih dari cukup itu ya? Tapi masih bisa dibantu untuk belum terlalu bagus Pak, masih. Jadi yang bagus hanya 22 buah. Yang lainnya masih diperbaiki. Masih diperbaiki. Ya. Tapi kan masih bisa dipakai kan? Masih bisa dipakai Pak Menteri. Ah, jadi enggak perlu dibantu kalau masih bisa dipakai. Semuanya lancar Bu kegiatannya? Pada hari ini pelaksanaan UNBK 2019 berlangsung dengan tertib, lancar dan aman. Servernya tidak ngadat. Jadi server yang kami siapkan ada 4 buah dan 3 yang dipakai, 1 cadangan. Satu cadangan, ya. Bagus, bagus. Selamat, mudah-mudahan sukses semua. Ya, sama-sama Pak Menteri. Salam kembali dari keluarga besar SMA 3 Wajo. Ya, salam saya kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kasek, bukan ibu yang operatornya tadi malam tabrakan ya? SMA 9 Wajo. Malam tabrakan Pak. Oh, SMA 9. Oh, SMA 9. Iya, iya. Iya, terima kasih. Oh, ada yang pulang dari sekolah persiapan ditabrak di jalan. Dibantu. Untuk anunya dibantu. Ada SMA 9 Wajo. Yang mudah dianu aja diakses. Mana yang di yang kepulauan mana yang pulau? Pulau-pulau. Mas Lembo kan bagian dari sini ya? Iya Pak. Ada SMA-nya? Enggak ada Pak. Oh enggak ada. Terus anak-anak sekolahnya di? Di pulau terdekat Pak. Di Yukangit, di Yukang Kalmas. Tidak ada SMA 9. Itu SMA Bulukumba. SMA 1 Bulukumba. Assalamualaikum. SMA 1 Bulukumba. Ada Pak, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. SMA 1 Bulukumba. Sebentar, mau saya cek layarnya. Iya Pak. Oh ya, sudah kelihatan. Sudah kelihatan Pak. Lalu mundur Pak, mundur. Yang kelihatan dengkulnya itu. Lagi mundur. Mundur lagi. Mundur lagi. Kalau dekat. Nah. Ya. Perlu saya laporkan Pak Menteri bahwa SMA 1 Bulukumba. Kenalan dulu, belum kenalan. Nama saya Sam Sureja Pak Menteri. Saya laporkan bahwa SMA 1 Bulukumba jumlah peserta 369 orang. Berapa? 369. Ah. Kemudian ada pengikut dari SMA PGRI 8 orang. Jadi jumlahnya 177 orang Pak Menteri. Kemudian kami menggunakan 3 sesi. Ada 3 sesi menggunakan 4 ruangan. Jadi ada 4 server yang digunakan. Kemudian saat ini kami didamping oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba dan Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 5. Ya. Mana enggak kelihatan dari sini? Ada. Wah. Kumisnya tebal sekali. Ya.
Terus. Alhamdulillah pelaksanaan UMPK di SMA Negeri 1 Bulukumba berjalan lancar sampai sekarang Pak Menteri untuk sesi 1. Alhamdulillah. Ya. Jadi kami peralatan di sekolah, komputer yang kami miliki ada 35 unit dan menggunakan pinjaman laptop dari peserta didik. Jadi jumlah pilihan kami itu 160 Pak Menteri. Sudah pernah mendapat bantuan komputer dari pusat belum? Belum pernah Pak Menteri. Belum pernah? Belum pernah. Bantuannya dari mana selama ini komputernya? Pembelian melalui pos, tapi itu kan hanya 5 unit per tahun yang bisa dibeli. Oh, iya, iya. Ya, sekarang berapa jumlah total komputer? Komputer yang kami miliki baru 35 Pak Menteri. 45. Ya ya, ini sudah dicatat Pak Dirjen di dasmen, nanti mungkin bisa dipertimbangkan untuk dibantu. Ah. Ya, ini ada Pak Direktur SMA ini. Bisa di gambarnya kelihatan enggak Pak Direktur? Nyapa Pak Direktur dulu. Biar nanti dibantu komputer. Nah. Ya, ya kalau 35 kurang itu memang nanti saya minta dibantu. Semua lancar? Alhamdulillah Pak Menteri, sudah lancar. Ya. Ya, terima kasih Pak Kadis. Terima kasih. Pak Menteri. Ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. SMA Negeri 1 Bone, Bone. SMA Negeri 1 Bone. Assalamualaikum Pak Menteri. Waalaikumsalam. Hanya kelihatan kumisnya saja. Kami laporkan di sini, saya Mas Atuponi bersama dengan teman-teman. Kenalan dulu, kenalan dulu. Kenalkan dulu. Muhammad Pak, Muhammad Idris SPD. Baik, kami laporkan Pak Menteri di jumlah peserta UMBK untuk SMA 1 tahun ini. Banyak 248 orang. 248. Terdiri dari 3 jurusan, IPB 35 orang, MIPA 108 orang, IPE 105 orang. Mengenai komputer Pak Menteri, ini kami gunakan komputer sebanyak 83 untuk 3 ruangan. Banyak ya, cukup banyak ya. Ya, 53. Kami sebenarnya punya komputer cuma 60, sisanya itu kami pinjam. Jadi pinjamnya kemana? 80 yang kami gunakan ini yang milik SMA 1 Pone itu cuma 60 komputer, sisanya itu kami pinjam dari siswa, ada juga dari sekolah lain Pak Menteri. Bagus ya. Dan pelaksanaannya alhamdulillah berjalan lancar, dan perlu kami sampaikan Pak Menteri, mudah-mudahan SMA 1 Pone ini dikasih bantuan komputer. Kenapa? Karena SMA 1 Pone selalu dijadikan tempat ujian UTG. Bahkan baru-baru ini juga dilaksanakan di SMA 1 Pone itu pelaksanaan seleksi P3K, dan juga sekolah-sekolah seperti Pak Tite yang biasa juga di SMA 1 Pone, sehingga kami mungkin sangat membutuhkan komputer yang memadai. Ya, ya. Mudah-mudahan SMA 1 Pone Pak Menteri bisa diberikan bantuan untuk tambahan komputer untuk tidak lagi meminjam untuk tetap pelaksanaan di UMBK tahun depan, insya Allah. Ya, ya. Ini nanti Pak Kepala Dinas Provinsi ini sudah menyatat ini, nanti mau dibantu nanti. Insya Allah. Ya, terima kasih. Dari saya Pak Menteri SMA 1 Pone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam untuk temannya. Salam teman. SMA Negeri 1 Parepare. SMA Negeri 1 Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Menteri. Waalaikumsalam. Saya laporkan SMA Negeri 1 Parepare, saya melaporkan kepada Pak Menteri dan Pak Gadis bahwa jumlah peserta kami 290 siswa yang ikut dalam 3 sesi dengan menggunakan ruangan sebanyak 4 ruangan. Peserta kami ada 5,
Jumlah siswa ini terbagi ke dalam jurusan. Jurusan IPS sebanyak 134 siswa dan jurusan IPS 156 siswa. Ada sekolah lain yang gabung enggak? Tidak ada Pak Menteri, khusus untuk SMA 1 saja. Ya. Semuanya lancar Pak Kasek? Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar dan tertib. Enggak ada telat, servernya enggak ngadat. Alhamdulillah, semuanya lancar Pak Menteri. Oh iya. Ya, sukses ya. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum. Ini yang terakhir, mohon teman-teman semua ada statement Pak Menteri, semua diharapkan untuk dapat mendengar arahan Pak Menteri untuk semua kepala sekolah yang belum melakukan video conference. Saya persilakan Pak Menteri untuk mendengar semua. Kepada semua kepala-kepala sekolah SMA Sulawesi Selatan, saya mohon maaf tidak semua yang bisa saya ajak bicara melalui video conference ini karena waktu saya sangat terbatas dan saya harus segera melaksanakan kunjungan kerja di tempat yang lain. Tetapi saya bisa melihat keseluruhan di layar TV di sini, semuanya berjalan dengan baik, lancar. Saya terima kasih kepada semuanya, terutama kepada para kepala sekolah dan juga kepada kepala cabang dinas, tentu saja juga kepala dinas provinsi pendidikan provinsi Sulawesi Selatan atas kinerjanya yang luar biasa. Dan ini adalah kunjungan saya pertama ujian nasional untuk jenjang SMA. Cukup mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh yang baik penyelenggaraan ujian nasional di Indonesia. Dan mohon disiapkan sungguh-sungguh untuk anak-anak kita yang telah mengikuti ujian nasional, jangan sampai mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak terpuji, yang menyimpang dari tujuan dari pendidikan. Karena itu mohon dibikin kegiatan-kegiatan yang konstruktif pasca mereka mengikuti ujian nasional. Diberi bekal yang cukup untuk persiapan kelanjutan yang bersangkutan, apakah akan memasuki dunia kerja atau melanjutkan studinya. Untuk anak-anak yang akan memasuki dunia kerja, sebaiknya sekolah juga membuat semacam program-program bimbingan karir, ya, memberikan arahan dan wawasan yang bagus untuk anak-anak itu agar dia bisa membuat pilihan-pilihan yang tepat untuk masa depannya. Begitu juga yang akan melanjutkan, juga mohon diberi arahan agar dia bisa memilih sekolah perguruan tinggi atau bidang studi yang memang cocok dengan bakat dan minat mereka. Karena sebagian besar anak-anak ini kadang-kadang dia tidak tahu yang cocok sesuai dengan bidang keahliannya, hanya ikut-ikutan dengan teman-teman yang lain saja. Bahkan kadang-kadang hanya untuk gagah-gagahan. Karena itu penting sekali untuk menyiapkan mereka, karena saya yakin dengan cara itulah kita akan bisa mengantar anak-anak itu ke depan pintu gerbang kesuksesan yang sebaik-baiknya untuk mereka. Saya kira itu, jangan lupa tanggal 17 April, gunakan haknya untuk mencoblos, memberikan pilihan, dan dipilihlah yang tepat, gitu. Jangan banyak nyoblos, cukup nyoblos satu, karena kalau lebih dari satu enggak sah, ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pak Menteri, apa? Halo, apa?